Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dilimpahkan rezekinya dimanapun kita berada ya guys ya. Oke, kali ini balik lagi bareng aku Inti SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu penyanyi favorit aku, yaitu adalah Siti Nordiana. Kali ini yang menyanyikan lagu Angkara di SFMM36. Sebelumnya aku udah pernah juga sih mereaksi Siti Nordiana yang menyanyikan lagu Angkara, tapi di versi yang lain ya guys ya, di acara konser yang lain. Dan kali ini aku tentunya sangat penasaran ya, di acara super megah ya, super mewah dari Malaysia, yaitu SFMM36 ini. Dan aku ucapkan terima kasih kepada yang telah merequest video ini. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan aku mohon maaf karena video ini kayaknya terkena klaim hak cipta, jadi ada agak aku tutupin sedikit ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke videonya tanpa banyak berbasa-basi lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Live. Wow, cantik banget ya guys ya. Pasti antara bulan terlihat jelas rahasia hati. Sharon Paul, komposernya Sharon Paul ya guys. Guys, selain cantik, suaranya merdu dan tidak pernah mengecewakan ya kalau dia perform ya guys ya. Kita play aja lagi guys. Harmonisasi tadi ya. Bahagia begini. Biar aku lepaskan jiwa yang kau tinggalkan. Biar aku bebas untuk selamanya. Habis pula semua rasa angkara dusta. Mengapa kau keren ya di sini jazz voice dari Kak Nana guys, dan penjiwaannya juga dapat di sini guys. Oke, kita play aja lagi ya. Soul-nya keren ya guys ya, bagus banget. Wow, bagus tukarnya guys. Kontrol yang sangat bagus ini guys. Tak pernah menyakiti. Oke, nafasnya bagus di situ guys. Begini. Ya, ambil power deh guys ya. Wow guys, momen yang paling aku suka di part ini adalah ref guys. Karena ini ya, terasa emosinya dan ekspresinya juga bagus dari seorang Kak Nana ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita play aja lagi guys. Wow. Cara penyampaian lagu yang sangat bagus ya guys ya. Itu kalau 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 nggak tepat gunakan kayak improvisasi itu guys, pasti fals itu guys. Tapi Kak Nana berhasil melakukan itu guys ya. Wow, keren banget. Kita play lagi guys. Chordnya bagus sih guys ya.
warna vokal dari Kak Nana, karena penghayatannya bagus guys ya. Antara dusta. Bagus. Wow, artikulasi juga jelas, guys. Guys, aku baru saja mereaksi Angkara dari si Kak Nana ya, atau Siti Nordiana di SFMM 36. Dan menurut aku ini lagi-lagi Kak Nana menunjukkan kualitasnya, menunjukkan skillnya di sini guys, dan itu tentunya bagus banget ya. Ada rasa emosi di sini guys ya, dan juga dia juga pinter ya improv nada tadi, dan juga itu warna vokalnya bagus banget tentunya di acara yang super megah SFMM 36. Dan ini adalah salah satu acara terbaik dari Malaysia tentunya guys ya, mengumpulkan penyanyi-penyanyi hebat. Salah satunya Kak Nana ini guys, dan menurut aku tidak perlu diragukan lagi, aku juga udah pernah mereaksi Kak Nana di lagu Angkara di versi MV, MV tidak salah itu guys ya. Tapi di sini pun oke banget ya. Kak Nana nih suaranya nggak pernah pudar ya. Aku tahu dia ada tahun 90-an waktu dia ini ya featuring bareng ini Spin ya, Acik Spin almarhum. Hingga saat ini dia masih sangat eksis dan masih meraja ya papan atas penyanyi terbaik di Malaysia guys. Aku salut dengan penyanyi yang satu ini, karena dia masih selalu saja menghibur masyarakat tentunya guys ya, itu bagus banget. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir, telah nonton video ini. Kalau kalian suka, silakan kalian subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.